Oke, kayak kita tenang. Kayaknya kita juga mengalami masalah. Ini kayaknya tersesat kita. Ya, ya. Kalau kita tidak sampai menemukan Mas Samsul sama Mas Rangga, ini juga nggak kelar, Mas. Kata narasumber tadi, Pak Sarni, ya kan? Iya. Katanya setengah kilo. Dan otomatis jauh. Ini kemungkinan besar kita sudah sampai. Mas Rupi gak lihat sama sekali? Tadi di belakang, Mas, tadi. Enggak, ini soalnya gini loh. Kalau kita tidak sampai menemukan Mas Alim Rangga Kusma atau Mas Samsul, ini syuting juga ribet nih nanti. Enggak ada yang lihat? Enggak ada tadi. Tadi di belakang. Tadi di belakang. Coba dicek dulu. Ayo kita cari aja dulu. Soalnya perjalanan juga masih jauh loh. Coba cari. Tadi terakhir di mana tadi? Lihat. Tadi di ada di belakang. Gini-gini ini, Mas. Ini kok ini, malah oh. Yang oh. Juga ini kita. Ini gimana balik, ini solusinya? Kita balik lagi coba dicari lagi. Barangkali kalau ada di belakang kita, mungkin kalau ada di belakang kita, kemungkinan masih ada di belakang. Di mana, Mas Imam? Udah ada tanda-tanda? Coba di belakang. Kalau ada di belakang kita, coba. Pas ya. Oke, kayak kita tenang. Kayaknya kita juga mengalami masalah. Ini kayaknya tersesat kita. Ya, ya. Coba sebentar, Mas. Ini, kalau kita tidak sampai menemukan Mas Samsul sama Mas Rangga, ini juga nggak kelar, Mas. Kata narasumber tadi, Pak Sarni, ya kan? Iya. Katanya setengah kilo. Dan otomatis jauh. Ini kemungkinan besar kita sudah sampai setengah atau masa lebih. Soalnya waktu kita jalan tadi sempat kita melihat dua arah. Dua arah itu kita ngambil yang benar atau yang salah. Kenapa juga gak ada yang lihat sama sekali? Melihat tadi kita masih
juga Mas Salim sama Mas Samsul. Coba kita ke sana. Ini yakin? Yakin. Boleh kita coba? Ayo kita coba. Mas Mam gimana ini? Solusinya? Solusinya kita coba cek dulu. Ya, barangkali kalau ketinggalan coba kita cek dulu. Apa Mas Kater punya pendapat lain? Mungkin saran yang lain ikutin. Ini saya katakan serius lagi. Jadi kalau kita tanya, kalau mengajukan pendapat, ya ajukan aja. Toh ini juga kepentingan kita untuk syuting semuanya. Kalau sampai terjadi apa-apa kepada Mas Samsul, jelas kita semua yang rugi. Mohon kekompakannya. Kalau bisa, ya Mas Imam ya, ya. Jangan sampai kita beda tempat, akhirnya kita tengkar soalnya kita sekarang ada di hutan. Jangan sampai kita menengkar soalnya. Monggo, kita cari. Pakai ranting biar kita jalannya dari awal sampai kita mau ke tujuan. Kalau kamu mau kita balik lagi biar enak. Oke, gimana? Saya setuju, mungkin dari Mas Katur. Monggo. Ya, Mas Robek gimana ini? Kita aja, Mas. Oke, monggo disarankan gimana enaknya? Iya. Tapi gini. Intinya Mas Katur paham apa enggak? Paham Mas ya? Paham. Oke. Oke, Mas Katur, ayo coba kita cek ke sana dulu jalannya gimana biar kita enak. Ini jalannya buntu, Mas. Saya jelaskan kalau kita tadi ya arahnya jalan yang kita lewati tadi, mendingan kita tandai bareng-bareng aja ya. Biar enak. Ini jalan yang kita lewati tadi, aku tandai gini ya. Sudah paham? Waktu nandai jalan tadi, mending kita cek dulu. Tapi ini fitting saya nggak enak. Iya ya, gini. Biar kita nggak pusing. Soalnya Mas Rangga, Mas sama Mas Samsul juga belum ketemu. Mending kita cek dulu Mas Caturnya. Ya. Ayo Mas, cek dulu. Benar, Mas.
kita ada ini satu lagi. Ini yang tadi mas. Lah kan kalau kita lewati otomatis itu jalan kita ke satu rumah. Lihat cahaya itu, ada cahaya di bawah. Mana? Itu mas. Itu mana? Itu. Coba dicek dulu. Ayo ke sana. Mana? Itu mas. Itu mana? Itu. Mana? Mana? Itu mas. Itu mana? Udah gini mas. Kalau emang kamu kelihatan cahaya, coba kamu cek. Aku udah capek mas. Tak tunggu di sini. Iya. Pokoknya aku di sini. Tak tunggu. Di mana saja teman-teman kok hilang? Loh. Ya. Samain yang dia mau. Katanya di sana ada pertigaan. Tadi kan kiri loh. Dan kok yang kamu yang lurus. Loh. Kan bisa ono tanda-tandaan sih. Pengkol sempat bingung. Pengkol ya. Di bawah tadi kan ada pengkolan toh. Tadi katanya belum naik ke sini kan arahnya ke kiri katanya. Saya kan di belakang. Sama Samsul, mungkin kamu yang lurus bisa belok kiri. Saya sempat bingung mencari juga. Terus ini alhamdulillah sudah sampai di sini, kita bisa berkumpul kembali dengan teman-teman. Terus ini teman kita kok ada yang kurang, siapa nih? Catur. Catur. Mas Catur bilang juga, gimana Pak Catur? Dia ikut kamu dong? Enggak, tadi itu ikut saya. Terus? Ikut saya, terus nyari Mas Samsul sama Mas Alim Rangga Kusuma ini. Tadi kan ada di depan. Loh iya, sama gerombolan saya, Mas. Mas siapa? Catur sama Mas Rofik gitu. Lah, ternyata nyari sampean malah Mas Catur ini hilang. Kita sudah ketemu di sini. Teman kita malah yang satu ini dari awal saya sendiri juga mengikuti perjalanan dari Mas Imam juga Mas Robek Kamajaya. Iya. Tadi di atas ketika mencari Mas Samsul sama Mas Rangga, tadi sempat membuat jalan kan, menandai sebuah jalan. Iya. Nah, kemudian Mas Catur tadi ketika melakukan menandai jalan yang sebelahnya ternyata tidak kembali. Tidak harap itu begini. Yang penting kita sudah bisa berkumpul sini dan ternyata teman kita
yang satu hilang, yang okay. Namanya Katur ya. Dan kita masih juga mencari Mas Katur, dan harapan kita semoga nanti Mas Katur nggak ada apa-apa, karena sudah ketemu kita nggak usah debat. Mending kita membuat solusi bagaimana jalan terbaiknya. Mari kita sama-sama mencari Mas Katur. Tenangkan pikiran dulu, kita harus benar-benar proporsional, kita benar-benar saling tukar pendapat. Gimana teman kita yang namanya Katur bisa kita temukan, karena ini semua jadi tanggung jawab kita semua. Banyak ini alasan, betul gak? Iya. Mari kita berdoa dulu supaya cepat dikasih jalan keluar. Mencari Mas Katur dulu, nanti kalau sudah ketemu bagaimana enaknya. Monggo segera mulai kita mencari. Yuk, cari tuh. Kita terus menekan pikiran, emosi, dan sikap emosional. Oke, siap. Sebelah, ayo. Atur ke atas. Oh, jangan sampai yang ada lagi. Sejak terakhir gimana, Pak? Tolong kalian semua jangan sampai pisah. Membuat tanda jalan di sini ya tadi. Kayu ini ya. Tadi, ya, ini. Tadi setelah sampai sini, ya. Mas Katur tadi sempat pergi ke arah. Itu, mas. Oke. Mungkin ada kembar. Jangan kencang. Semuanya. Dan otomatis kemungkinan Mas Katur ingin memberikan tanda lagi mencari ranting. Oke, tidak jauh berarti. Berarti ke arah sana ini.